Adu kelulut atau trigona. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Saat ini saya sedang berada di kebun ya. Biasa nih, di bawah pohon aren. Lagi nyari rempah-rempah juga. Ya mungkin kali ini kita mau ngambil daun lengkuas karena kemarin udah ada daun kapulaga ya untuk sampel ke luar negeri. Tapi sebelum itu kita mau ngambil madu dulu nih bersama YouTuber Kampung Karyang, Bang Herman Afandi dan kameramen Mang Luding. Kita mau ambil madu dulu nih sebelum kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini madu kelulut atau trigona. Ini di sampingnya ada pohon aren. Ini ada apa aja ya? Sarang apa ini? Di belah mana, Mang? Ini Mang Herman ngangkreh-ngangkreh. Ini saya nggak ngerti ya, ini dibuatnya kenapa bisa bolong-bolong seperti ini? Ini disebut batu korompong. Itu dia. Ayo, Man. Ayo, Man. Coba gading ini, Kang. Pakai sedotan. Ini itu. Ini doang tibuan. Enter. Ini doang, iya. Awas, muuk. Ini trigonanya pada keluar. Jadi dia sarangnya tuh ada di bambu, di batu. Ini kayaknya udah terbentuk. Iya. Kayak struktur alam gitu ya. Iya, ini ya jangan kalah dari tanah. Ternyata belum ada, madunya masih belum bermadu. Nah, kita foto-foto tandan aren dulu. Ya, itu pohonnya. Jadi kita lagi foto untuk memperkuat personal branding pastinya. Gitu. Karena kita ingin memperlihatkan bahwa kita memang ada di hulunya langsung ya, di pertaniannya langsung. Ini kebetulan di atas sana itu juga saung petani aren. Kita sambil masak-masak di sini karena di sini seger ada airnya. Red New.